Keluarga dari almarhum Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah menghadiri majlis hormat. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid adalah salah satu daripada tokoh guru agama di Jakarta. Makanya mengumpulin satu orang biasa dulu dan disuruh dari ngumpulin 100 otak ngumpulin satu hati itu lebih sulit dari ya itu. Saudara Habib Muhammad bin Alwi, saudara, orang yang sangat tawadhu, orang yang keluar dari sifat aku, orang yang keluar dari sifat saya, tidak ada sama sekali, saudara, karena jarang orang-orang seperti beliau ini. Security kemana ini beliau Habib Abdul kalau ke Jakarta ini datangi? Setahu saya, dua orang yang dituju tempatnya, saudara. Yang pertama, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Az-Zajjaf, yang terakhir ke tempat sini. Ke tempat Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habib. Pertemuan wali dengan wali. Pertemuan orang yang di hatinya tidak ada dunia. Tidak ada yang telah berbahagia tadi sifat analia. Yang ada hanya Allah dan Sayyiduna wa Mawlana Muhammad. Dan mudah-mudahan tiap malam Senin, malam Senin pengajian ya, biar hadir lah berkatnya. Mana itu Muhammad, Fadulai, Wabulai, Kebrada, jauh-jauh ke semua pokok berdiri-diri di Allah. Anak masih hidup dia berbeda. Aku ingin bertanya kepada mana makom yang lebih tinggi, yuhibbullah atau yuhibbullah? Orang yang cinta kepada Allah atau orang yang dicintai Allah? Kata ini orang, makom yang paling tinggi dibanding dua itu tadi adalah makom orang dicintai Allah. Ini kebanggaanmu katanya memilih di itu, dia dicintai oleh Allah dan kau mencintai Allah. Ini adalah perintah untuk kita kalau sudah bisa sholat, jadikan sholatnya benar. Urutnya yang benar, istighfar.